Bukankah kau Yudas? Salah seorang yang mengikuti dia. Serahkan dia kepada kami. Apa yang Dak Tuan berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Tiga puluh keping perak. Serahkan dia kepada kami. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Dan berjaga-jagalah. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kendaki. Melainkan apa yang engkau kendaki.
Simon. Sedang tidurkah engkau? Maafkan aku, Guru. Tidakkah sanggup engkau berjaga-jaga satu jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tapi daging lemah. Bangunlah. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ada apa, Yudas? Yudas, lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Salam. Ya Rabbi. Untuk itu kah engkau datang? Itu dia! Tangkap dia!
Lihat! Lihat apa yang telah kau lakukan! Itu kebalasanmu kepada dirimu sendiri. Yudas, mengapa kau tega mengkhianati gurumu sendiri, Yudas? Mengapa? Jawab aku! Yudas, guru sudah baik kepada kita. Tapi hanya karena uang itu, kau tega menjual gurumu sendiri, Yudas! Kau pengkhianat! Kau pantas untuk mati! Yudas, kau pengkhianat! Pengkhianat! Aku pengkhianat. Aku pengkhianat. Aku pengkhianat. Maafkan aku, Petrus. Maafkan aku, Guru. Aku tak mengkhianatimu. Aku sungguh sangat menyesal. Apa yang telah kulakukan? Aku telah menjual guruku sendiri. Apa yang telah kuperbuat? Gara-gara ini, gara-gara keping perak ini, aku sudah menjual guruku sendiri. Orang yang tak bersalah. Lihat, gara-gara keping perak ini, aku sudah menjual guruku sendiri. Aku gila. Tidak bersalah. Jelas-jelas khotbah orang ini telah menghina dan menentang ritual yang telah kita jaga selama ini. Kau melakukan hal yang tepat. Dan aku pun akan melakukan hal yang sama dengan mengadili orang ini secara brutal. Ini adalah kematian dari jiwa yang tidak bersalah. Hidup satu orang tidaklah berharga, Yusuf. Ini demi umat Allah. Bawa dia masuk.
Tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan orang-orang ini? Terhadap engkau. Demi Allah yang hidup, apakah engkau Mesias, Anak Allah? Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sisi kanan yang Maha Kuasa, yang datang dari tengah-tengah awan di langit. Orang ini, ia telah menghujat Allah. Kalian semua telah mendengar hujatannya terhadap Allah. Sekarang apa? Apa pendapat kalian? Percayalah, bukan aku orangnya. Penipu! Bukankah engkau orang Galilea itu? Benar. Tidak, bukan aku. Bohong. Bohong. Kau sama saja seperti gurumu. Penipu! Jelas-jelas aku sering melihatnya. Benar. Sama saja seperti kau ini selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Aku tidak bersama-sama dengannya. Aku tidak bersama-sama dengannya. Percayalah. Kosong! Kau pasti orangnya! Sudah aku katakan berkali-kali kepada kalian. Bukan aku orangnya. Percayalah. Apa yang dia katakan? Kau bohong! Pasti kau orangnya. Bohong. Simon, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Aku menyangkal guruku sendiri. Padahal guruku telah menganggapku lebih dari muridnya. Tapi kenapa? Kenapa aku menyangkal guruku sendiri? Aku ini murid yang berdosa.
Ampuni aku, Guru. Aku ini murid yang berdosa. Marcellus. Siap, tuanku. Bagaimana keadaan istana? Semuanya aman, tuanku. Pastikan. Baik, tuanku. Suamiku, ada yang ingin aku katakan. Ada apa, istriku? Semalam, aku memimpikan seseorang. Dan aku cukup terganggu dengan mimpi itu. Hingga saat ini, suamiku. Apa yang kamu mimpikan, istriku? Lapor, Tribun Marcellus. Tawanan, siap hadir. Baiklah. Yang Mulia Pontius Pilatus, Gubernur Kekaisaran Romawi, atas perintah Imam Agung, Anas dan Kayafas, serta orang-orang Farisi, mereka menyerahkan Yesus orang Nazaret untuk diadili. Aku terima. Bawa tawanan itu kemari. Baik, Tuan. Prajurit, siap tribun. Bawa dia kemari. Bawa dia. Salem, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jika dia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia.
dan hakimilah dia sesuai hukum Taurat. Tidak. Kami tidak boleh membunuh seseorang. Engkaukah raja orang Yahudi? Raja. Apakah engkau mengatakan dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri? Dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang sebenarnya kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku tidak diserahkan kepada orang yang lain. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi kau adalah raja. Engkau mengatakan aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang supaya aku memberitakan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi, sesuai tradisi, bahwa setiap Paskah, aku membebaskan satu tawanan bagi kalian. Marcellus. Siap, tuanku. Bawa Barabas. Prajurit, siap ribut. Bawa Barabas kemari. Siapakah yang hendak kubebaskan bagi kalian? Maukah kalian supaya aku, Pontius Pilatus, membebaskan raja orang Yahudi ini? Jangan dia, melainkan Barabas. Ya. Aku sangat menderita tadi malam, dan engkau akan hidup
untuk menyesali campur tanganmu di kematiannya. Sekali lagi kutanya, manakah yang kalian pilih? Orang ini atau Barabas? Ya. Bebas ya. Dan bebaskan mereka. Baiklah. Ambilkan jubahmu serta mahkota duri, lalu pasangkan padanya. Siap.
Dan ini raja mahkota kebesaran. Salam. Hai raja, orang Yahudi. Apa dia? Orang ini, aku membawa dia kepada kalian supaya kalian tahu bahwa aku tidak mendapati kesan apapun padanya. Darah orang ini menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuhnya! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Siksa dia! Oh, yeah!
Lihatlah orang ini. Marcellus. Siap, tuanku. Lakukan apa yang mereka minta. Dan baca. Lalu pasangkan pada salib kanan. Baik, tuanku. Menyebut dia sebagai raja orang Yahudi. Ia bukan raja kami. Apa yang kutulis tetap kutulis. Prajurit, Yahudi, bawa salibnya kemari.
tidak boleh mati sebelum sampai di Golgota. Lapor Tribun Marcellus. Apakah sebaiknya kita cari orang batu kepala? Cerdas Golonginus. Prajurit, siap Tribun. Cari orang untuk membantu keparat ini memikul salibnya. Simon dari Grenade, Tuan. Ada apa ini, Tuan? Bantu dia! Mari! Ampun tidak bersalah, Tuan. Ada apa ini, Tuan? Mari! Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun tidak bersalah, Tuan. Kalian! Minggir! Minggir! Bangun! Lambat! Bangun, bangun! Cepat! Bantu dia! Cepat! Bantu! Cepat! Cepat! Begini! Begini!
Aku tidak akan membantu kalian. Hei, pikul salib. Cepat! Lapor tribun, orang ini sangat lemah. Kalau begitu, cari air, lalu siram dia. Siap tribun. Janganlah kalian menangisi aku. Tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu.
tubuhnya tertinggi palang penghinaan. Keringatnya terus mengaliri tubuhnya. Luka akibat penderaan mulai berdarah lagi. Dan darahnya terus. Ayo kemana? Cepat! Pergi!
Dasar budak-budak pemalas! Hei! Cepat! Cepat! Apabila engkau datang sebagai raja, aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ibu,
inilah anakmu. Inilah ibumu. Aku haus. Lapor Tibu Marcellus, orang ini haus. Kalau begitu ambilkan bunga karang, lalu cucuhkan pada anggur asam, lalu beri dia minum. Siap, berikan. Minum raja. Nikmati raja. Sudah selesai. Eloy. Sabatani. Ya Bapak. Ke dalam tanganmu. Kuserahkan. Nyawaku. Mati. Halo Ginus, cepat! Tapi orang ini sudah mati, Tuan. Pastikan! Sungguh. Orang ini, anak Allah. Anu-Mu-Sen,
Salam, Maria Magdalena. Kami datang membawakan kain dan minyak padamu. Gracias.
Padaku menunggu perkataanmu. Thank you.
His precious blood,
Oh, to grace, how great a devil daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a feather by my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Heals my heart, oh, take and seal it.